Match. Match. Okey. Sebelum ni belajar pemfakturan. Okey, ini gabungan. Sebelum pemfakturan kamu belajar kembangan. Okey. Lepas itu pemfakturan. Yang ini adalah penambahan, bukan tambah aje. Biasanya tambah kawan dia. Kawan dia tolak. Ha, penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okey, dalam penambahan dan penolakan ni dua-dua kemahiran, kembangkan pun kena tahu, pemfaktoran pun kena tahu. Boleh. Kita tengok contoh. Macam mana? Okey, kita ada contoh 1. Kita ada 4W dalam kurungan W tolak 2 tolak 5. Ha, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey, yang pertama tengok. Ini maksudnya apa ni? 4W dalam kurungan 4W dalam kurungan W tolak 2. Ini kita kena buat apa? Kita kena kembangkan dulu. Darab silang kalau ada kuasa 2. Faham? Okey, kita kena kembangkan dulu sama dengan okey, 4 darab W 4W kuasa 2. 4W kali 2 4 kali 2 8W. Okey, ha, selesai. Tolak 5. Ha, dah selesai. Belum lagi tambah dengan tolak. Lepas itu, yang ini, yang ini kamu kena kembangkan. Yang ini, yang ini tengok ni. Kenapa? Kenapa? Faktorkan. Guna kaedah apa? Kaedah apa? Kaedah? AC bagus. Farah, Farah je seorang belajar kelas ni. Yang lain senyap je. Tak tahu nengok ke menung. Tak payah tepuk tangan, tengok ni je. Okay, power kamu ke? Power kamu Farah? Bukan? Oh, belajar tak ndak, takkan jadi power tak? Belum tentu masa depannya lagi. Okay, ah, dah tengok ni. Kalau nak tentu masa depan, tengok ni. Okay, kita tengok. Kita kena gunakan kaedah A C. AC macam mana? 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 berapa? 25. W kuasa 2 tolak 8W tolak 4 kali 5? 25. Bagus. Mana belajarnya 4 kali 5 25? Ha, itulah dia nya. Okey. Yang ini baru kita buat. Ni apa benda? Buat apa ni? Darab silang. Sini. Sini. W kuasa 2. Sini. Negatif 20. Sini. Negatif 8W. Okay. Ha, bawa sini. Ha, berapa? Berapa kali berapa? 1 kali 20. Lagi? 2 kali 10. Ha, ni ni 2 kali 10. Boleh. Baru dapat 8. So 2 10 W berapa? 2 tolak 2 tolak 10. Selesai. W pangkah-pangkah. Sini 2 eh. Macam mana sini 2, sini jadi 3 pula tak? 2 sini negatif 10. 2 kali negatif 10. 2 kali negatif 10. Negatif 20. Jadi ha, macam tu lah. Kurungkan dia. Jadi kat sini jadi berapa? Sama dengan, sama dengan W tambah 2 W tolak. Dah dapat jawapan ya. Ha?
Ah, itu apa? Empat kan? Ah, ah, apa itu? Ah, kembalikan. Kembalikan ke pangkal jalan. A. Boleh. A, nilai A berapa? 4. Jadi W tambah 2 per 4. W tolak 10 per 4. So 2 kali 1, 2 kali 2. 2 kali 2, 2 kali 5. So jawapannya 2 W tambah 1 2 W tolak 5. Dah habis, selesai. Habis, senang. Okey. Jadi mai kat mana nak cari ni? Kamu kena salin ni. Kat mana nak salin? Okey, balik rumah saya akan lepas ni saya terus upload. Ni pastikan dalam buku nota kamu ada ni. Boleh? Eh, hey, ada saya suruh bangun. Ha, yang bangun ni besok memang tak ada lah yang saya suruh buat ni. Tak suruh lagi dah buat dah. Okay, boleh? Match? Monitor.